warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa nabiyul huda, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazah. Ingkang kula muliakan, yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para Bani Hashim, para zurriyatul rasul, para sayyid wa sayyidah, para alim, para ulama, wabil khusus teristimewa dalam hati saya, dialah adalah the king of master, Said Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya. Teristimewa dalam hati kula yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Husain bin Hasan bin Ibrahim bin Yahya, Al-Habib Zain bin Yahya, seluruh para jamaah syahadatin yang hadir khususnya di malam hari ini, insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini saya mohon waktunya, mohon kerelaannya, mohon kesabarannya, karena saya mempunyai dua tugas. Yang pertama, saya diperintah oleh Said Gamal Yahya untuk menyampaikan ziarah season kedua. Alhamdulillah, ziarah season pertama kita ziarah ke Gunung Kawi, tepatnya ke Makbaroh Kiai Zakaria II, dan juga kepada Kiai Raden Mas Iman Sujono. Alhamdulillah sukses. Dan berikutnya season kedua, Said Gamal Yahya pun mengajak kita bersama-sama untuk ziarah ke Gunung Srandil, tepatnya di petilasan Nyai Gede Ludaya, Pantai Selatan Cilacap, atau yang dikenal dengan warga sekitar yaitu Gua Ratu. Oleh karena itu para jamaah, maka diharap jamaah untuk tidak buru-buru pulang, karena habis acara berzanji setelah marhabanan, Said Gamal Yahya kembali mengajak kita untuk menggembleng tentang zikir-zikir torekot syahadaten. Saya ulangi lagi kepada jamaah, diharap untuk menuju ziarah season kedua, untuk menuju Gua Ratu atau petilasan Nyai Gede Ludaya, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Pantai Selatan, maka Said Gamal Yahya berharap kepada para jamaah untuk tidak buru-buru pulang, untuk bersama-sama mengikuti gemblengan zikir torekot syahadaten. Bisa dipaham para jamaah ya? Para jamaah yang dimuliakan Allah, menuju tugas yang kedua. Tadi disebutkan oleh guru kita Habib Hasan atau Aba Adib, saya untuk menyampaikan ceramah. Padahal saya bukan penceramah para jamaah. Yang penceramah adalah Al-Mukarram Kiai Solehin, Ustaz Maula, Kiai-Kiai Ustaz Muda dari Munjul. Tapi kita belajar menyampaikan apa yang diperintahkan oleh guru, niat berbakti, menyampaikan kebenaran, itu adalah benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ceramah judulnya ceramah hiburan supaya tidak ngantuk, karena ayat yang inti tadi sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Huzaimah tentang ayat Quran surat Al-Jum'ah ayat 8 yang kira-kira tadi sudah dijelaskan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini saya karena saya duduk di tengah-tengah orang yang mulia, duduk di tengah para habaib, duduk di tengah para alim, para ulama. Setelah saya mendapatkan tugas perintah untuk pulang kampung ke Madura, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang Nahdiyin,
yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Wahabi, dan banyak golongan-golongan di sana. Alhamdulillah, kami diterima dengan tangan terbuka. Kemudian alhamdulillah malam ini atas izin Allah, atas ridha Allah dan izin Sayyidi Sulaiman Mukarram, saya merasa bangga diizinkan kembali untuk belajar istiqomah, duduk di tengah-tengah orang yang mulia di Madura khususnya. Merasa bangga karena ini tarekat-tarekat paling tua, yang mana menurut beliau-beliau, menurut pendapat tarekat At-Tijani, menurut tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, menurut tarekat Naqsabandiyah, tarekat yang kita jalani mungkin sudah punah karena ritual zikirnya, ritual tuntunannya sangat berat. Ternyata kata orang-orang Madura khususnya, tarekat ini masih ada dan berkembang melalui pembuka zamannya Sayyidi Sulaiman Mukarram Said Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Thaha bin Yahya, dilanjutkan oleh Said Kamal Yahya. Oleh karena itu para jemaah, orang Madura kemudian atas bangganya, walaupun mereka belum bisa mengikuti tata cara tuntunan guru kita, mereka menitip salam buat Sayyidi Sulaiman Mukarram. Apa kata mereka? Ke Istanbul naik kereta kencana. I love you full buat Syekhuna. Begitu kira-kira para jamaah. Boleh ketawa sebentar supaya enggak tegak. Saya balas jamaah untuk orang Madura dan untuk jamaah semuanya. Kalau begitu kata saya, tuku jambu, tuku pepaya. I love you untuk jamaah semuanya. Ya, ketawa dulu para jamaah biar enggak tegak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pakai gigi pasangan, jangan ketawanya, jangan kenceng-kenceng para jamaah, ntar copot ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, satu ketika para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama malaikat Jibril. Kalau kata orang Indramayu, ngobar, ngopi bareng. Ini kerjaannya Padepokan Darto yang di masjid selalu ngobar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika nih duduk bareng dengan malaikat Jibril. Berdua-duaan saja. Tapi Rasulullah ngerokok tidak Ustaz? Kata Ustaz Harto, tidak. Rasulullah tidak ngerokok para jemaah, cuman ngubar, ngopi bareng para jemaah. Kata Ustaz Harto, tapi di padepokan kami di pojok itu yang dihalangi triplek. Nah, saya ngerokok. Kenapa? Karena Abah Husain juga ngerokok katanya. Tidak apa-apa, pengecualian. Karena Abah Husain lalu bisik-bisik ke saya, Ustaz katanya, apa Abah Husain? Paling nikmat rokok sampurna katanya. Rokok sampurna rasa lada. Paling nikmat ngintil ning Sayyiduna, ngintil ning Sayyiduna, selamat sampai surga. Alhamdulillah para jamaah. Ketawa dulu boleh. Sebelum ketawa dilarang para jamaah. Lalu ada yang nanya ke saya, saya juga pernah melihat Abah Hasan juga ngerokok. Bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, karena pengecualian. Lalu beliau juga bisik-bisik ke saya, Ustaz katanya, ada apa Abah? Paling nikmat rokok surya. Rokok surya cap gudang garam mirah. Paling nikmat ngintil ning datuk saya, ngintil ning datuk saya, insyaallah hidupnya akan bahagia. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama malaikat Jibril berduaan para jemaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu makhluk yang namanya malaikat, jari-jarinya 1000 para jemaah. Jari-jarinya 1000. Kalau Ustaz Darto berapa jari-jarinya? Pira? 10. Berarti cacat. Karena kita 20 kalau punya saya. Ustaz Darto cuma 10, berarti cacat dia. Jari-jari kita 20 para jemaah ya. Kalau 10 cacat para jemaah. Kakinya enggak ada jari-jarinya, macam bebek. Rasulullah SAW kemudian melihat sosok makhluk yang namanya malaikat, jari-jarinya 1000. Bayangkan para jemaah. 1000. Lalu Rasulullah SAW bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, itu makhluk bagian bertugas apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah malaikatnya Allah yang bertugas menulis tetesan air hujan. Tetesan air hujan yang kencang, hujan gede, hujan kecil,
hujan gerimis, hujan gerimis mengundang, hujan penganten. Semua dicatat oleh malaikat yang jari-jarinya 1000. Tak satu pun tertinggal malaikat Jibril. Tidak, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, wow, istimewa, kata, keren banget ya. Bisa menulis derasnya air hujan. Air hujan itu deras, para jemaah. Itu kalau kencang, bisa dihitung berapa kecepatan mil per jam. Kencang. Tapi ini malaikat sangat hebat. Atas izin Allah, tetesan air hujan itu tak sedetik pun, tak setetes pun tertinggal, para jemaah. Rasulullah menghampiri itu malaikat. Malaikat, betul apa yang dikatakan malaikat Jibril, kata. Sedekta ya Rasulullah, betul. Bisa kamu menulis tetesan air hujan yang deras itu? Bisa atas izin Allah. Luar biasa kamu. Namun ya Rasulullah, ada satu hal dengan jari-jariku 1000 yang tidak aku mampu menulisnya ya Rasulullah. Apa itu, kata Rasulullah? Padahal kamu telah mampu menulis, mencatat derasnya tetesan air hujan siang ataupun malam. Ada satu hal ya Rasulullah yang tidak aku mampu menulisnya. Apa itu, malaikat? Kata Rasulullah SAW, yaitu ketika saya melihat umatmu, ketika melihat hamba-hamba Allah duduk di majlis zikir, duduk di masjid Kebun Melati, lalu mereka zikir bersama, lalu mereka bersolawat kepadamu ya Rasulullah, maka di saat itu Allah menurunkan beribu-ribu rahmat turun di tengah-tengah mereka. Maka di saat itu aku tidak mampu menulis rahmat yang banyak yang turun di tengah-tengah umatmu yang lagi membaca solawat untukmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah hikmah daripada kita menghidup-hidupkan tuntunan Sayyidina Sulaiman Mukarram, menghidupkan zikirnya, menghidupkan pengajian maghrib nunggu isyanya. Begitu derasnya rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun melebihi derasnya air hujan, sehingga malaikat yang jari-jarinya 1000 tidak mampu menulisnya, saking luar biasanya. Maka oleh karena itu, para jamaah, program yang baik kalau sudah Kamis libur pekerjaan. Karena kata Ustaz Huzaimah, dunia tidak dibawa mati. Dunia cukup di tangan dan tidak akan dibawa ke alam kubur. Kalau punya mobil, mobil di garasi, gak mungkin ikut ke alam kubur. Maka hikmah dari duduk-duduk menghidupkan di majlis zikir, mencintai zikrullah, mencintai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunnya rahmat melebihi derasnya air hujan, sehingga tidak mampu malaikat hatta mempunyai 1000 jari. Saking derasnya malam ini turun rahmat serta maghfirah Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan rahmat kasih sayang Allah serta maghfirah ampun Allah Subhanahu wa taala berkat karomah Sayyidi Sahnal Mukarram. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendatangi rumah Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, wa ma ghanimatu majalisi dzikri ya Rasulullah? Kata Abdullah ibn Umar, apa faedah, apa keuntungan umatmu ketika duduk-duduk di majlis zikir? Rasulullah SAW kemudian menjawab kepada Abdullah ibn Umar, kata Rasulullah, al ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Adapun faedah, adapun keutamaan, adapun fadilah orang duduk-duduk apalagi zikir, duduk apalagi baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Duduk saja, kata Rasulullah SAW, kita pulang, kita besok meninggal dihadiahi al-jannah, surga para jamaah. Alhamdulillah, kita yang hadir mudah-mudahan semua ditulis oleh Allah menjadi penduduk surga. Kata ulama para jamaah, surga itu ada 7. Ada 7 tingkatan. Apaan saja? Tanya saja sama Ustaz Maulana. Waktunya malam ya, baru dijelasin. Dari 7 surga itu ada 6666 tingkatan. Ketika kita punya orang tua dan beliau mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita doakan, kita kirim Fatihah, kita kirim Kulhu,
maka beliau atau orang tua kita yang meninggal, maka diangkat oleh Allah ke tingkat ke 1, 2, 3, 4 sampai ke tingkat yang paling 7. Kok tahu Ustaz? Apakah Ustaz sudah bisa sudah melihat surga itu? Tidak. Di dunia ini tak satu pun orang yang pernah melihat surga. Tapi ceritanya sudah diceritakan, tapi mata telanjang kita tidak akan mampu melihat kenikmatan surga. Makanya kata para ulama mendefinisikan apa itu surga. Surga itu adalah wa ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu tidak akan mampu kita lihat dengan mata telanjang, atau surga itu adalah mata tidak akan bisa melihat sebuah keindahan kenikmatan surga yang sama sebagai percontohan yang ada dalam dunia ini. Jadi tidak ada yang sama. Sulit kita membayangkan apa itu surga. Lalu pertanyaannya para jamaah, bagaimana cara mendapatkan surga? Tentunya kita rindu dengan cerita-cerita ulama, dengan cerita kiai-kiai kita. Kita rindu tentunya, pengen buru-buru masuk surga. Betul Ustaz Darto. Bagaimana caranya Ustaz supaya Ustaz Darto biar cepat-cepat masuk surga? Ada pintu-pintu yang harus dilewati kata Rasulullah. Yang pertama, jika para jamaah di sini ingin buru-buru menikmati indahnya surga yang tidak mampu dibayangkan dengan mata telanjang, maka harus melewati pintu-pintu yang telah ditentukan oleh Allah. Yang pertama adalah pintu yang namanya sakratul maut. Mati dulu para jamaah. Ingin buru-buru? Mati sekarang. Mati berjamaah boleh. Maka syaratnya harus mati. Itu pintu pertama. Harus melewati yang namanya sakratul maut. Kata Ustaz Darto, saya tidak berani Ustaz. Soalnya Kiai Solihin cerita tentang sakratul maut. Waduh, ditarik-tarik kayak di black-black kata, sakit. Saya tidak mau. Tidak bisa, harus mati. Katanya Ustaz Darto, tapi saya pengen lewat jalan yang lain saja katanya. Tidak bisa. Hatanya saya belajar kepada Nyi Blorong, sak blorong-blorongnya mati juga para jamaah. Tapi saya sudah belajar ilmu Pancasona. Ustaz, kepada siapa? Kepada Mak Lampir. Sak lampir-lampirnya ikut mati para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini serius para jamaah. Kalau pengen buru-buru masuk surga, jamaah yang hadir, yang istiqomah, maka pulang nggak usah diajarin, tinggal harus sakratul maut, ya gantung diri kayak atau apa para jamaah. Insya Allah para jamaah. Kalau pengen buru-buru, pintu yang pertama adalah sakratul maut, dan pintu ini tidak bisa ditawar menawar karena al mautu hak, mati itu adalah pasti. Walaupun Ustaz Darto muridnya Nyi Blorong, belajar ilmu Pancasona ke Mak Lampir, sak lampir-lampirnya mati juga para jamaah. Makanya para jamaah, ketika saya diundang di Gedung Putih, ini cerita para jamaah. Saya diundang di Gedung Putih para jamaah membahas tentang siapakah orang yang paling hebat di dunia ini. Yang hadir para raja-raja terdahulu termasuk Raja Singosari, Mak Lampir hadir di rapat Gedung Putih itu para jamaah. Keren para jamaah ya. Ustaz Toto itu keren para jamaah. Terkenal sampai bangsa demit, kuntilanak, ya jin mengkayangan, terkenal nama saya. Jamaah kalau kesambet panggil Ustaz Toto, Ustaz Toto. Insyaallah tetap sakit. Saya ini contoh, walaupun ini cerita kayaknya ngada-ngada, tapi contoh. Insyaallah manfaat. Saya diundang di Gedung Putih untuk membahas siapakah orang yang paling hebat di dunia. Maka kumpullah raja-raja terdahulu, orang-orang hebat terdahulu, termasuk Presiden Amerika, Presiden Cina, kumpul semua para jamaah, Presiden Rusia, termasuk di dalamnya ada raja besar dari Singosari, namanya Raja Besar Kertanegara. Singkat para jamaah, kumpul di Gedung Putih, saling bertanya, siapakah orang yang paling hebat di dunia? Mak Lampir pertama ngasih pendapat. Kata Mak Lampir, orang yang hebat di dunia adalah seseorang yang ketika hidupnya mampu kerjasama dengan demit setan pengkayangan. Nah, kata Mak Lampir,
ternyata Mak Lampir salah perkiraannya. Karena apa? Karena Mak Lampir juga mati walaupun dirinya menjadi setan, dibunuh oleh Ki Ageng Prayogo, hidup kembali kemudian dibunuh lagi oleh keturunannya namanya Sembara dengan Cemeti Amarasuli yang dibantu oleh Kiai Jamas, Kiai Jumantoro dan Kiai Solihin. Mati Mak Lampir pada jamaah. Tuh. Berarti salah prediksinya Mak Lampir. Lalu datang raja besar dari Kertanegara dari Singosari namanya Kertanegara. Kata beliau, orang hebat adalah seorang raja yang mempunyai pasukan ekspedisi yang mampu meluluh lantahkan seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara bahkan sampai mancanegara. Tapi ternyata Kertanegara hanya mati dibunuh oleh Jayakatwang, raja kecil, kerajaan kecil dari Gelang-Gelang. Prediksinya tidak benar, tidak hebat berarti. Lalu kata Presiden Amerika, Presiden Amerika mengatakan orang yang hebat adalah sebuah negara yang mampu mengendalikan seluruh sistem kenegaraan. Maka Amerika memproklamirkan dirinya adalah negara adidaya. Ternyata perkiraannya pun tidak tepat. Amerika lagi goncang sekarang. Datang Rusia, Vladimir Putin datang. Kata Vladimir Putin, orang yang hebat di dunia adalah sebuah negara yang mampu mengendalikan persenjataan di setiap negara dengan nuklir dan lain sebagainya. Ternyata perkiraannya juga tidak tepat pada jauh. Karena dihabisin sama vaksin, ya nuklirnya nggak hidup-hidup pada jauh ya. Karena sibuk dengan masker. Yang terakhir, RRC, Presiden Cina, unjuk gigi memberikan pendapat. Siapakah orang yang hebat di dunia? Katanya Presiden Cina adalah seseorang yang ketika mampu mengendalikan perekonomian dunia, maka dialah orang yang hebat, katanya Presiden Cina. Ternyata perkiraan itu pun tidak tepat. Ekonomi sekarang lagi hancur seluruh dunia. Lalu mereka bertanya, Ustaz Toto jangan diem baik, katanya. Bagaimana menurut Ustaz Toto, siapakah orang yang paling hebat di dunia ini? Kata saya, para jamaah, dengarkan Presiden Amerika, Presiden Rusia, Mak Lampir, ya, dengarkan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu lari dari sebuah kematian lalu bertahan mempertahankan nyawanya. Dialah orang yang hebat. Jadi teori Al-Quran, teori guru besar kita simple, para jamaah. Tidak pakai nuklir, tidak pakai pancasona, tidak pakai ekspedisi. Tapi siapakah orang yang hebat di dunia ini? Dialah orang yang mampu lari dari sebuah kematian dan mempertahankan nyawanya. Adakah orang itu? Tidak ada, para jamaah. Lari sekencang mungkin tidak akan bisa. Hatanya yang Darto muridnya Mak Lampir lari dalam ke dalam kerajaan Nyi Blorong, saat blorong-blorongnya ikut mati. Makanya kata Al-Quran dalam Quran surat Al-Jum'ah tadi disebutkan oleh Ustaz Khuzaimah, Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kalau ada Mak Lampir, dia tidak mau mati, lari dari kematian itu, tidak akan bisa. Mak Lampir pasti akan mati. Kita lari dari sebuah kematian, maka kematian itu akan tetap menemui kita. Maka tidak ada orang yang hebat di dunia ini, para jamaah. Siapakah orang yang hebat di sisi Allah? Orang yang hebat adalah orang yang mampu mencurahkan jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hebat di sisi Allah kelak di yaumil kiamah adalah orang yang tangannya bersinar, wajahnya bersinar, kakinya bersinar dengan air wudhu, jidaknya, batuknya bersinar dengan sujud kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dialah orang yang hebat. Orang yang banyak kelompoknya, orang yang banyak jamaahnya, tidak hebat para jemaah. Kenapa? Pasti mati. Makanya alhamdulillah kita dituntun oleh Sayyidi Sulaiman Mukarram, kita istiqomah. Istiqomah tetap bermelati dengan niat yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada niat-niat yang lain para jemaah. Karena sehebat apapun kita bersembunyi dari Sayyidi Sulaiman Mukarram, maka
tetap akan ketahuan. Rencana apapun selain rencana kepentingan Allah datang ke Masjid Kebun Melati, maka rencana itu akan hancur. Wa kul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Mudah-mudahan syahadat yang kita istiqomahkan mampu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, mampu menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah. Syahadat yang kita pelajari, syahadat yang kita istiqomahkan mampu menjadi sangu kita kelak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangu mati tutup emas tutup pari. Sangu mati syahadat sangu mati todo emas todo bali. Sangu mati sempurna syahadat sirri. Sangu mati sempurna syahadat sirri. Semua orang pasti mati. Kalaupun kita lari, kalaupun kita belajar ilmu pancasona, semua orang-orang terdahulu sampai sekarang mati. Setelah mati kita thumma turadduna ila alimil ghaib, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki pintu yang kedua, yaitu yang namanya pintu alam kubur. Makanya para jamaah, ketika kita di alam kubur mendapatkan nikmat dari Allah, insyaallah kita akan selamat masuk dalam surganya Allah. Ustaz, apakah orang tua kita, kakek buyut kita yang sudah ada di dalam kubur sudah masuk dalam surganya Allah? Belum, para ibu. Sayyidi Sunan Mukarram, Sayyid Umar, Sayyid Ismail, Sunan Gunung Jati, dan seluruh aulia-aulianya Allah, apakah beliau-beliau sudah ada di dalam surganya Allah? Belum, para ibu. Ada di mana? Beliau ada di alam barzah. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Barzah adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambilkan kebun-kebun yang kebun itu diambil dari surganya Allah. Tapi ketika kita di dunia banyak maksiat, banyak kezaliman, ada dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dimasukkan dalam nerakanya, tapi ditempatkan di sebuah jurang yang diambil dari jurang neraka. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, raudatun min riyadil jinan khufratun min khifratin niran. Sayyidi Sunan Mukarram belum ada di dalam surganya Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kebun yang kebun itu diambil dari surganya Allah. Makanya para jamaah, kalau kita selamat dari siksa kubur, insya Allah kita selamat di yaumil kiamah, akan dimasukkan dalam surganya Allah. Makanya para golongan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk guru kita Sayyidi Sunan Mukarram, ketika kita mempunyai saudara keluarga meninggal, maka dianjurkan untuk terus kita berdoa 3 hari, 7 hari, apalagi 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari haul. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang tua kita di alam kubur mendapatkan siksa dari Allah. Ketika orang tua kita mendapatkan siksa di alam kubur, tapi anak cucunya selalu ngirim doa, ngirim kulhu, ngirim falak, ngirim anas, dan bacaan-bacaan yang lainnya, mengirim amal soleh, sedekah untuk orang tua kita, maka mereka itu siksanya diringankan oleh Allah, dan bahkan mungkin diselamatkan oleh Allah. Ketika kita selamat di alam kubur, maka dipastikan kata Rasulullah SAW, kelak di yaumil kiamah
kita akan selamat, akan dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi ketika kita dipersulit dalam kubur, kita akan lebih sulit dan akan masuk dalam nerakanya Allah kelak di yaumil kiamah. Makanya para jamaah, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diceritakan tentang neraka, tentang surga, tentang yaumil mahsyar, beliau tidak nangis suaranya. Biasa-biasa aja, tidak merinding. Tapi ketika Sayyidina Utsman melintas di sebuah pemakaman, melintas di sebuah kuburan, lalu Sayyidina Utsman menangis. Menangis terseduh-seduh sampai katanya basah jenggotnya Sayyidina Utsman. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Ya Utsman, wa ma tabkika ya Utsman? Apa yang menyebabkanmu menangis ketika melintas di pemakaman ya Utsman?" Ketika Rasulullah SAW tadkurul nar, tadkurul jannah, ma tabkika, engkau tidak menangis. Ketika diceritakan neraka, siksa neraka, engkau tidak menangis. Kenapa ya Utsman? Lalu Sayyidina Utsman menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan ini adalah pertama kali tempat dari tempat-tempat yang menentukan tempat kita kelak di yaumil akhir. Fa in salima minhu fama ba'dahu aisan. Maka ketika kita selamat dari siksa kubur, maka dipastikan kelak di yaumil kiamah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah. Fa in lam yanju minhu, kata Sayyidina Utsman, fama ba'dahu ashad. Maka ketika kita tidak selamat dari siksa kubur, diinjak, ditusuk, dibrendel, dipanggang bolak-balik di alam kubur, maka kata Sayyidina Utsman, kita kelak akan masuk dalam nerakanya Allah, akan dipersulit di yaumil mahsyar. Makanya saya menangis ketika melihat orang yang ada di dalam kubur. Oleh karena itu para jamaah, hentikan maksiat juga sekarang juga, hentikan kedzaliman sekarang juga, hentikan caci maki sesama saudara sekarang juga. Tidak ada yang perlu kita banggakan, karena semua orang pasti mati. Yang perlu kita cari adalah amal soleh. Karena kata Al-Quran, orang yang selamat di alam kubur hanya ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, orang yang mampu mempertahankan dua kalimat syahadatnya. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu beramal soleh. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, dalam potongan ayat di penutup surat Al-Kahfi disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Yaumil kiamah, orang yang akan mendapatkan tempat yang paling istimewa oleh Allah hanya ada tiga. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang bertakwa, yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu melakukan amal kebaikan. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa, kata Al-Quran, bukan hanya ditempatkan dalam surga, tapi di dunia mendapatkan pangkat yang istimewa, yaitu kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapakah kekasih Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang kekasih Allah itu yang tidak punya rasa gentar, tidak mempunyai rasa takut, dialah mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di antara kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, khususnya pribadi saya karena suaranya sudah habis, waktunya sudah malam. Mohon maaf apabila ada jamaah yang tersinggung, mudah-mudahan terus tersinggung. Yang tidak tersinggung, kita singgung lagi malam Jumat depan. Akhirul qauli, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.